الدين وعلى الأمة أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Bapak Ibu peserta pelatihan peningkatan kualitas SDM Perkakiman yang kami hormati, malam ini setelah acara pembukaan tadi kita ikuti bersama sekaligus pengukuhan pengurus LPTQ Kota Dumai. Itu kami mengucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurusan LPTQ Kota Dumai. Mudah-mudahan datang kualitas Polri dan Korea kita harusnya dari Kota Dumai. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum nanti ke narasumber, perkenalkan kami selaku moderator Hispani Saputra Hasibuan di kepengurusan LPTQ Provinsi diamanahkan sebagai bendahara umum Bapak-Ibu. Periode yang lalu wakil bendahara, tapi di ujung kepengurusan kemudian apa namanya menggantikan bendahara yang apa namanya mengundurkan diri, juga dipimpin oleh Kanda Haji Ahmad Saharofi SHMH selaku ketua umum. Tadi beliau menyampaikan di kepengurusan periode sekarang beliau baru memimpin kita di LPTQ Provinsi sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, tadi juga perlu sampaikan bahwa justru setelah tidak sebagai pejabat lagi, tidak sebagai PNS lagi, masih diberi amanah. Nah, artinya tentu Pak Gubernur kita melihat dedikasi beliau, kepemimpinan beliau selama memimpin di LPTQ Prodi lalu telah menorehkan berbagai prestasi yang membawa nama harum Provinsi Riau khususnya di LPTQ Sumatera Utara. Nah, saya kira prestasi Provinsi Riau yang terbaik ketika pelaksanaan MTQ Nasional di Sumatera Utara. Tahun lalu juga MTQ di Sumatera Barat sebenarnya masih dari prestasi terakhir dari tangan dingin beliau, Bapak Ibu. Pembinaan yang kita lakukan, Quran Center, sampai sekian angkatan, ya waktu itu 8 atau berapa angkatan itu, semuanya lahir dari buah pemikiran beliau. Malam ini Bapak Ibu, kita akan sebentar mungkin berbincang-bincang, berdiskusi berkait dengan kebijakan pemerintah khususnya dalam pengembangan lembaga tilawatil Quran. Tadi dari LPTQ Dumai kebetulan juga baru dikukuhkan pengurusnya, tentu ini jadi apa namanya bekal awal untuk memulai sebuah sistem manajemen di organisasi kita khususnya di LPTQ Kota Dumai. Nah, Bapak Ibu, nanti juga beliau akan menyampaikan kepada kita terkait dengan perhakiman, bahwa Pak Wali Kota tadi melalui Pak Sekda juga sudah menyampaikan salah satu alat kelengkapan kita di LPTQ ini adalah Dewan Hakim. Ya, tentunya dalam pelaksanaan MTQ ataupun STQ ini menjadi faktor atau alat kelengkapan yang sangat menentukan kualitas dari pelaksanaan MTQ. Pak Ketua Umum LPTQ Provinsi juga menyampaikan di STQ yang dilaksanakan sekarang di Maluku Utara, kurang lebih 4-5 hari lagi Dewan Hakim atau Hakim Nasional yang berasal dari Riau ini baru satu yang lolos. Nah, artinya mungkin kita perlu belajar lagi Bapak Ibu, sehingga nanti ke depan kita juga bisa meloloskan Dewan Hakim atau Hakim-Hakim yang berkualifikasi nasional. Nah, artinya dalam pelaksanaan pelatihan ini hasil akhirnya kami harapkan nanti ini akan menjadi database untuk LPTQ Provinsi. Ketika nanti kita akan melaksanakan MTQ tingkat provinsi atau Bapak Ibu melaksanakan MTQ di Kabupaten, database Dewan Hakim sudah ada, tinggal Bapak Ibu rekrut, kemudian diseleksi dengan mekanisme dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kesempatan malam ini kita berikan kepada Bapak Haji Ahmad Saharofi, Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau, untuk
untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah kaitannya dengan pengembangan lembaga tilawatil Quran. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Buka ya. Terima kasih Pak Ispan, moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tahu kita atau teman-teman sebagian besar capek masih, terutama dari pembilahan, dari koansi ini. Tapi kedumai sekarang kan udah enak nih. Oh, 2 jam sampai. Oleh karena itu malam ini mungkin tidak panjang-panjang, kita bincang-bincang tentang apa yang tadi sampaikan oleh Pak Ispan, kebijakan pemerintah tentang LPTQ. Dari segi materi, Bapak-bapak, kawan-kawan sekalian sudah menerima, ada yang disiapkan oleh panitia. Saya ingin mungkin kita ingin bertukar pikiran saja tambah. Yang jelas pemerintah sampai hari ini ingin kebijakannya tetap mengadakan yang namanya musyawarah tilawatil Quran pada tahun genap. Ya Bang, ya? Kemudian pada tahun ganjil seleksi tilawatil Quran. Kalau musyawarah jumlahnya jauh lebih besar, jumlah cabangnya lebih banyak. Kalau seleksi jumlahnya lebih sedikit. Tetapi di Riau kita tidak mengenal STQ. Setiap tahun kita melaksanakan musyawarah tilawatil Quran. Ini dimulai dari ketika gubernurnya seorang mantan Kori, Bapak Rusli Jenderal. Beliau menegaskan sama aja STQ dengan STQ, yang penting syiarnya. Oleh karena itu di Riau ini tetap terlaksana musyawarah tilawatil, tetap kita gilirkan pelaksanaannya. Bahkan ketika Pak Samsuar sebagai gubernur, beliau memerintahkan kepada kami supaya lebih ada kekuatan hukum yang dipegang oleh kabupaten kota. Ditetapkan 5 tahun tuan rumah MTQ. Mulai 2020, 2021, 2022, 2024. 2020 ditetapkan Palalawan. 2021 ditetapkan Rokan Hilir. 2022 Indragiri Hilir. 2023 Indragiri Hulu. 2024 Meranti. Datanglah saudara kandung kita ini, pandemi Covid. 2020 Kabupaten Pelalawan minta kita tidak ada. Kita geser ke 2021, insya Allah bulan April ya deh. Covid nggak pergi-pergi juga. Yang pergi malah Pak Haris, karena dia sudah 2 periode jadi bupati. Terjadilah negosiasi menunggu bupati baru. Setelah bupati baru, kami coba komunikasi. Pandemi Covid terus menerus makin meninggi. Akhirnya Bupati Pelalawan menyampaikan surat kepada gubernur untuk mengatakan atau memutuskan Pelalawan tidak bisa melaksanakan MTQ tahun 2021 pada bulan Juni, pada waktu itu target kita sampaikan. Akhirnya kita masih coba lagi menyelamatkan MTQ 2021. Jadi ini sebagai background kita lagi kira. Kita menyelamatkan MTQ. Kita berharap pada rapat waktu itu MTQ 2021 tetap dilaksanakan, dan berharap tetap Pelalawan sebagai tuan rumah. Waktunya tidak mesti bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Bisa saja bulan Desember. Itu harapan kita semua. Terus untuk menyelamatkan Riau, karena semua kabupaten kecuali Rokan Hulu pada waktu itu, Rohul hadir ya? Sudah. Rohul pada waktu itu belum melaksanakan MTQ. Kita lakukanlah
diberikanlah mandat oleh rapat pada waktu itu oleh LPTQ Kabupaten Kota dan pemerintah Kota kepada LPTQ Provinsi untuk melakukan rekrut terhadap para juara-juara kabupaten ini yang akan diutus ke STK Nasional. Alhamdulillah dalam proses kurang lebih 1 bulan kita terpilihlah Bapak Ibu sekalian 40 anak-anak kita. Ada yang langsung melalui Quran Center, ada yang langsung melalui Kedua. Pendek cerita, terpilih 40, kemudian terpilih lagi 20 yang pertama, yang inilah yang malam ini oleh Pak Gubernur dilakukan eksibisi di TC Kota Baru. Artinya untuk Riau ke tingkat nasional selamat. Tidak kosong Riau, tapi menyelamatkan NTK 2021 itu yang belum selamat. Nah, setelah Pulau tidak siap, kita tawarkan ke beberapa kabupaten-kabupaten. Ternyata juga belum ada yang siap. Nah, oleh karena itulah, ini barangkali menjadi apa ya, evaluasi kita. Sedih juga rasanya. Nah, ada kecenderungan lagi ke depan ini, yang 5 kabupaten tadi untuk menolak juga di tuan rumah. Nah, kalau ini terjadi kan kemunduran ini dari apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri Jenderal untuk setiap tahun kita NTK. Ada kecenderungan bupati-bupati kita yang baru-baru ini menolak di tuan rumah. Aduh. Nah, mudah-mudahan ya, melalui kita semua yang 80 orang ini bisa memberikan dorongan lah kepada para bupati di kota kita, janganlah NTK ini dikesampingkan. Jadi ya, dana yang sudah ada dialihkan ini apa? Ya, kami berharap mudah-mudahan Rohil benar Rohil. Nah, dari Rohil 2022 jangan boleh ikut-ikut mundur. Saya lapor ke Pak Gub, Pak Gub, Pak Gub orang Rohil, Golkar, bupatinya orang Rohil, Golkar lagi. Kebetulan ketua LPT-nya juga orang Rohil, Golkar lagi Pak. Kalau sempat Rohil mundur 2021 ini kemana muka kita mampu? Nah, dia langsung telepon bupati, 2 kali telepon Pak Bupati tak angkat. Setelah itu kami nggak tahu apakah Pak Bupati sudah kembali mundur. Nah, mudah-mudahan Rohil tidak boleh ikut-ikut untuk mundur jadi tuan rumah. Kita doakan lah Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan. Kalau inhale, inhale, rasanya dah siap-siap mereka. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sementara tuntutan kita, ini materi dah ada satu dalam materi. Tuntutan kita untuk menjadikan NTK sebagai sarana tadi, terutama saya kebetulan seperti sampaikan Pak Isban 2016 berdarah-darah kita ini. Mungkin kalau bapak-bapak bangsa kaya dengar kawan-kawan lain, itu dari NTK provinsi yang ada satgasnya, yang biasa satgasnya partai politik. Iya Pak Wasek, 2016 itu NTK di Pekanbaru. Pakai satgas kita. Kenapa? Selama ini peserta NTK Riau dari kabupaten kota itu bukan berasal dari kabupaten kotanya. Kita waktu itu masih menghalalkan, silakan kalau masih kabupaten kota dalam Riau, misalnya inhale bawa anak inhu, inhu bawa anak rohil, rohil bawa Pekanbaru, tak ada masalah pada mata kita. Tapi ketika itu, waktu di siang 2015, kita mendengar orang luar yang membawa duit itu di kabupaten ke daerahnya masing-masing, kemudian setelah dia juara, dia tidak bisa mewakili Provinsi Riau karena sudah mewakili Tasikmalaya, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Banten dan sebagainya. Jadi hanya datang ke Riau untuk ngambil hadiah. Nah, 2016 atas petunjuk Pak Gubernur Andi Rahman, Bang, katanya, karena umur saya lebih tua, bersihkan
cuci-cuci bendera kita dengan membentuk satgas pakai sok terapi. Ini kejadiannya lucu nih Pak Kabak. Ada satgas mau datang ke hotel tuh, anak kori-kori kita ini udah hilang aja nih, bawa kopor langsung balik. Nah kemudian pada 2016 kita juga sudah menggunakan teknologi fingerprint. Yang selama ini yang mendaftar lain, yang tampil lain. Nah, daftar si A, yang tampil nama si A tapi orangnya si B. Nah, ini pelan-pelan. Bapak-bapak sekalian, para dewan hakim, kami berharap apa yang menjadi tujuan baik kita ini, ya kalau kita ingin bersama-sama insya Allah, bisa. Dan mulai 2017, 2018, blablablahnya dengan potensi anak Riau sendiri, Riau belum pernah terlempar dari 10 besar nasional. Tadi Sumatera Utara kita nomor 4, NTB kita nomor 5. Nah cuman ada sedikit juga sedikit. Dengan Kepri kita selalu berada di bawah Kepri. Tapi catatan, dengan Kepri itu kita di bawah, tetapi peserta dari Kepri itu kebanyakan adalah orang dari Riau, anak-anak kita Selapanjang, Bengkalis, masuk juga Dumai. Mereka ikut Quran Center di sana. Hebatnya orang Kepri, jadi tidak hanya belajar, tapi anak-anak kita ini dijadikan warga Kepri, disiapkan KTP Kepri, ikut mewakili Kepri di tingkat nasional. Mungkin dari segi satu, segi kita punya kebanggaan anak kita. Tapi sisi lain, dia tidak membela negeri kita di Yogi. Nah, oleh karena itulah, mungkin kalau itu sekalian, Pak Gubernur sudah mencanangkan dan FPTK akan mendorong program FPTK masuk desa. Tentu ini motornya teman-teman dari FPTK Kabupaten. Rencanakan bahkan satu desa minimal satu takis. Kita selama 2 bulan ini anak-anak TC melalui ketua kemudian TC di Hotel Asnok, luar biasa anak-anak kita ini. Anak-anak dari kampung-kampung yang tersuruh sana. Dari Bengkalis sana. Ada Bengkalis? Bengkalis itu alhamdulillah si Anissa ya. Anak 12 tahun, mewakili Riau, hafalan 30 juz, 12 tahun. Nah, itu mudah-mudahan bangkit Anissa-Anissa lain di Bengkalis dan di Riau. Jadi tidak ada cerita bahwa anak-anak kampung kita ini tidak punya kemampuan. Tergantung kita-kita ini untuk mengasahnya, mengasuhnya, dan mengasihnya sehingga menjadi yang berpotensi. Artinya Riau sudah meninggalkan pola lama yang merekrut kori-koriah hafizah-hafizah dari provinsi lain mewakili kabupaten kota untuk memiliki provinsi dan mewakili provinsi di tingkat nasional. Dan ada lagi, kalau ada sedikit bermarga itu sudah dibesarkan, dilahirkan di Riau. Karena salah di Pulau Lawan ada ya, siapa nasutnya ada ya? Yang Rohul juga juara Damanek ya sudah, jadi itu tidak ada masalah bagi kita karena memang adalah anak kita, dilahirkan di kita, tidak membeli, tidak mentransfer kori-kori yang ada di daerah. Nah inilah sementara Bapak Ibu sekalian, mungkin besok materi-materi kita akan diisi oleh yang punya kompeten luar biasa untuk kami, Pak Profesor Syahid Ilmawan, Ketua Dewan Hakim Nasional. Kemudian insya Allah juga Pak Dr. Mawardi Saleh, Pak Dr. Jirin Grahis, kemudian Pak Mawfiro, Dr. Kemudian Dr. Zubardi. Jadi yang semi, ya, yang semi yang paling rendah itu saya lah, yang lainnya Dr. Dr. Profesor. Dan kami lah ya. Mudah-mudahan besok akan Bapak Ibu sekalian banyak menimba, pertanyakan, apalagi Pak Mawardi ini baru pulang dalam orientasi pelatihan Hakim Nasional ya, baru seminggu lalu kalau nggak salah.
banyak hal-hal baru yang akan disampaikan beliau kepada kita semua. Nah, oleh karena itu, semangat kita Bapak-Ibu sekalian, pengurus FPTK Kabupaten Kota, Bapak-Bapak, Hakim, Panitra Kabupaten Kota, kami berharap tadi disampaikan oleh Pak Hendra, Kepala Sekret kita, ke depan rekrutmen hakim ini akan dilakukan secara berjenjang. Jadi oleh karena itu ini salah satu dasar kita membuat database untuk hakim. Jadi setiap MTQ nanti itu tidak lagi maaf seperti MTQ-MTQ sebelumnya. Ketua partai bisa memaksa kita menitip, tolong Maya ini dari partai saya satu, maaf dari kejaksaan ini, dari kepolisian ini, sekarang tidak ada lagi. Nanti akan ada tim 7 yang akan mengeksi. Mungkin akan bergerak juga nanti. Nasional sudah bergerak, provinsi juga sudah akan mulai. Nanti ke depan juga kabupaten kota juga akan mempersiapkan seperti itu. Kita mulailah walaupun dalam yang sederhana, tapi rekrutmen hakim itu diseleksi oleh sebuah tim yang punya kompetensi untuk menetapkan. Barangkali pengantar inilah kira-kira Bapak-Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan. Kalau regulasinya tadi semua sudah ada, apa yang menjadi tujuan LPPT, kemudian dasar hukumnya, kemudian peningkatan rekrutmen hakim ini, yang ingin saya sampaikan tadi, ini ada peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2015 mengatur tentang rekrutmen hakim. Hakim direkrut oleh tim rekrutmen hakim. Tim rekrutmen disebut juga dengan tim 7 yang terdiri dari 3 orang. Rekrutmen hakim merupakan upaya untuk mengatur komposisi hakim berdasarkan kompetensi dan reputasi daerah serta kebutuhan penyelenggaraan hakim. Ini semua ada di sini, fokus sekalian. Nah, kalau ada curhatan bapak-bapak para hakim-hakim atau calon-calon hakim dari kabupaten kota, para calon-calon panitera dari kabupaten kota, baik terhadap LPTQ provinsi harapannya seperti apa, maupun kepada LPTQ kabupaten kota, kami silakan. Mereka itu pengantar. Terima kasih Pak Ispan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum tadi sudah memaparkan kita terkait kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung pengembangan lembaga pengembangan tilawatul Quran di daerah kita, Provinsi Riau. Tadi beliau sudah paparkan terkait dengan MTQ. Pak Gubernur sudah tetapkan sebenarnya tuan rumah untuk 5 tahun ke depan, mulai dari Pelalawan. Kemudian Rokan Hilir. Tahun ini harusnya sudah digeser ke tahun depan, seterusnya ada Inhil, Inhu, dan Meranti. Bapak Ibu, pemerintah Provinsi Riau punya komitmen yang tinggi untuk terlaksananya MTQ tingkat provinsi ini. Bentuk komitmennya salah satu adalah dalam bentuk penyiapan anggaran untuk bantuan keuangan pelaksanaan MTQ di kabupaten. Nah, sebenarnya tahun ini kita menyiapkan 6 miliar untuk pelaksanaan MTQ di Pelalawan. Nah, tentu sebagai tuan rumah juga harus ada sharing budget antara provinsi dengan kabupaten kota. Tahun depan di Rokan Hilir, bentuk komitmen pemerintah provinsi dari 6 miliar yang dialokasikan ke Pelalawan itu naik menjadi 7,5 miliar. Nah, ini salah satu bentuk komitmen dari pemerintah provinsi. Kemudian tadi juga Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa Pak Gubernur juga punya komitmen misalnya untuk mengembangkan LPTQ ini sampai ke tingkat desa. LPTQ masuk desa, sehingga nanti di desa itu juga bisa melahirkan penghafal Al-Quran, Hafizah Hizab. Nah, komitmen ini diwujudkan juga dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada desa Bapak Ibu. Nah, tahun ini 100 juta per desa diberikan, alokasinya antara lain adalah untuk honorarium guru tahfiz di desa. Itu seluruh desa dapat bantuan itu, 1.591 desa. Artinya komitmen pemerintah Pak Gubernur sangat kuat. Bahkan tahun depan 2022 alokasi anggarannya ditambah 2 kali lipatnya, ya, menjadi 200 juta per desa. Ini juga masih dialokasikan antara lain untuk honorarium guru tahfiz. Tahun ini
ini mungkin baru bisa diberikan 2 juta per tahun, tahun depan mungkin bisa naik. Nanti disepakati oleh kepala desa dengan BPD-nya di tingkat desa. Nah, itu komitmen pemerintah sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan pengalokasian anggaran. Satu yang penting terkait dengan pelaksanaan MTQ seperti disampaikan Pak Ketum tadi, rotil jangan sampai tidak terlaksana. Ya, harus terlaksana Bapak Ibu. Nah, artinya dengan segala tantangan hambatan itu, kami yakin dari pengalaman Bapak Ibu semuanya sebagai pengurus pengelola MTQ juga sebagai Dewan Hakim, idealisme, semangat, perjuangan kita semua, mudah-mudahan event ini juga terlaksana. Karena ada 3 hal yang dituju di sana Bapak Ibu. Selain CR, juga dia bisa memantik ekonomi masyarakat. Ya, kalau MTQ dilaksanakan di wilayah kita di Kabupaten Kota, juga bisa membuka ruang baru bagi pengembangan wisata religi misalnya ya, di Kabupaten Kota. Kemudian terkait dengan pengelolaan atau manajemen MTQ tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ketum. Ya, kalau sebelum 2016 itu ada bursa, Pak. Bursa transfer. Jadi bukan sepak bola saja ada bursa transfer. Tapi Korea dulu juga ada bursa transfer. Tapi kemudian kebijakan ini oleh pemerintah melalui pemerintah mendorong LGBTQ untuk berani mengambil kebijakan yang revolusioner menurut kami. 2016 mulai pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tidak lagi menggunakan kori-koriah peserta apa namanya peserta transferan itu, Pak. Nah, tapi sudah pesertanya adalah memang anak tempatan kita ya, yang berdomisili di Provinsi Riau. Saya kira hal-hal itu juga menjadi salah satu pendorong pengembangan LPTQ di provinsi dan kabupaten kota, sehingga kita berharap kualitas pelaksanaan MTQ maupun kori-kori yang dihasilkan juga bisa lebih bagus.